aku ini ada rumah Hello Kitty loh. Sebentar ya, aku mau parkirin sepeda aku di depan dulu ya. Nah, di sini aja deh ya, teman-teman. Nah, di sini tuh adalah rumah Hello Kitty berwarna putih dan juga warna pink muda nih, teman-teman. Wah, wah, wah. Cute banget ya rumahnya. Ini tuh buatan dari CatCat Gaming ya. Welcome to rumah Hello Kitty nih, teman-teman. Wah, kali ini aku bakalan nge-review tentang rumah Hello Kitty ya buat kalian semua nih. Tonton terus video ini sampai akhir ya. Nah, dari luarnya aja tuh udah nampak banget warna khas dari Hello Kitty ini ya, teman-teman. Nah, ini tuh rumahnya berlantai dua ya. Aku bakalan review bagian dari lantai satunya dulu ya, teman-teman. Di sini aku lihat tuh pintunya berwarna ungu ya. Nah, kita buka, kita langsung masuk aja ke dalamnya ya. Wah, lihat tuh teman-teman, di sini kita langsung lihat area dari lukisan-lukisan yang ada di rumah Hello Kitty ini ya. Nah, kalau di sebelah ini tuh bagian ruang tamunya nih, teman-teman. Tuh ada dua sofa, terus juga ada TV besar. Wah, lihat tuh semuanya berwarna pink ya. Nah, lanjut kita ke bagian belakangnya ya, teman-teman. Di sini tuh ada pintu kaca nih, tuh lihat. Dan juga ada tirai berbentuk atau berwarna pink nih. Terus tuh panjang banget, tinggi banget ya, teman-teman. Nah, ini tuh area dari halaman belakang nih, teman-teman. Tuh, sayang banget nggak ditempatin jemuran atau sejenis kayak buat tumbuh-tumbuhan, terus juga bunga-bungaan. Pasti di sini tuh cocok banget buat kita santai-santai di sore hari ya. Sayangnya nggak ada nih, teman-teman. Nah, lanjut kita ke area berikutnya ya. Di sini tuh ada dapurnya ya, teman-teman. Tapi ini tuh rumah bawaan dari game Sakura School Simulator ya. Jadi kita tuh harus merobohkan bangunan yang sebelumnya itu. Nah, kalau kita udah ngerobohin tuh kita bisa masuk tuh. Kalian bisa ngintip nggak di dalam sana? Ada area kitchen setnya nih. Tapi sayang banget ya, kita tuh nggak bisa langsung masukin ke dalam sana ya, teman-teman. Oh, no. Nah, kalau kita sengaja ngedobrak pintu itu, terus ngerusakin rumahnya, bakalan nanti tuh ada polisi yang langsung menembak kita nih. Nah, kita lanjut aja buat ke lantai duanya ya, teman-teman. Di sini juga nanti aku bakal review, tapi aku harus menggunakan jetpack dari area balkonnya, teman-teman. Nah, nanti kita review deh ya. Lanjut kita ke lantai bawah lagi ya, teman-teman. Nah, di lantai bawah ini tadi tuh aku lihat area dari kamar mandinya nih, teman-teman. Kita lihat yuk. Wah, lihat tuh ada showernya, ada bathtubnya, ada klosetnya. Wah, lengkap banget ya. Nah, di sini area bathtubnya nih, teman-teman. Tuh, lihat. Wah, kita langsung lihat pemandangannya ada di depan sana ya. Lanjut, kita di sini ada area klosetnya nih, tuh. Dan juga ada gambar dari Hello Kitty tentunya ya. Tuh, gemes banget ya, teman-teman. Nah, ini tuh area dari klosetnya, atau juga ini tuh area buat kita sikat gigi. Tuh ya, wah, lengkap banget ya, teman-teman. Lanjut, aku bakalan ngeliatin area dari lantai duanya, teman-teman. Tapi kita tuh harus keluar dulu dari rumah ini ya. Sebenarnya sih bisa kita tuh ngeliat kitchen setnya, tapi kita tuh harus ngerobohin dulu rumahnya sebelumnya. Tapi aku gak mau ngambil ribet ya, teman-teman. Jadi aku bakal nunjukin aja melalui pakai jetpack ini buat kita lihat-lihat ke lantai duanya nih. Nah, itu dia ya. Di rumah ini tuh bertuliskan Hello Kitty ini, teman-teman. Tuh, lihat ya balkonnya juga. Pagarnya itu berlapis kaca ya. Wah, cute banget ya, teman-teman. Nah, aku mau coba masuk sebentar ya. Iya. Nah, akhirnya aku bisa masuk nih, teman-teman. Nah, ini dia nih lantai duanya ya. Nah, ini tuh
itu pagarnya berlapis kaca ya, jadi terkaca transparan nih teman-teman. Nggak lupa juga ada hiasannya nih berupa tanaman-tanaman ya. Nah di sini tuh ada ruangan TV dengan dua sofa panjang nih teman-teman. Nggak lupa juga ada televisinya ya. Dan juga ada dekorasi-dekorasi wallpaper berwarna pink muda nih teman-teman. Nah lihat tuh di sini area buat kamar tidurnya nih, gemes banget ya. Ada gambar Hello Kitty-nya juga nih teman-teman. Dan juga di sisi sebelah kanan aku ini ada meja rias sekaligus meja belajar nih teman-teman. Tuh ada parfum. Nah aku mau coba tidur di sini ya. Wah empuk banget tuh teman-teman. Jadi si kasurnya ini muat sampai 2-1 orang ya. Kalian bisa ngajak temen kesayang kalian nih buat nginep-nginep di sini ya. Dan di sini area dari lemarinya nih dibuat transparan kayak gini ya teman-teman. Tuh rapi banget loh baju-bajunya nih, tersusun rapi di rak-rak baju ini ya. Nah teman-teman, ada juga dekorasi-dekorasi love-nya nih, tuh lihat. Nah di sini juga kita tuh gak bisa masuk, sayang banget ya, karena itu tuh bawaan dari rumah kayu yang ada di Sakura School Simulator ya teman-teman. Nah di sini juga gak bisa masuk nih, kalau kita paksain rumah itu tuh bakal roboh loh. Kalian harus banget main kesini ya. Dan juga kalau kalian maksa rumah itu tuh akan roboh nih teman-teman. Dan juga kalian akan ditembak sama polisi yang ada di Sakura School Simulator. Wah serem banget kan. Nah teman-teman, aku bakal nunjukin lagi dari sini ya. Tuh lihat dari depan rumah, area dari rumah Hello Kitty ini ya teman-teman. Tuh cute banget loh, cocok juga dijadiin di drama Sakura ya. Dan juga ini tuh ada sepeda berwarna pink bawaan dari Front ID rumah Hello Kitty ini ya teman-teman. Gimana nih, seru banget kan? Nah teman-teman, sampai jumpa kembali ya.